Halo teman-teman, kita sedang berada di gurun pasir. Wow, cantik sekali ya. Ayo kita berburu harta karun teman-teman. Wow, gali. Wih, kita sudah melihat sesuatu. Ayo kita gali teman-teman. Wow, keren. Berwarna biru dan berwarna pink. Wih, mari kita ambil teman-teman. Wadidaw, ada stetoskop. Selanjutnya ada stetoskop untuk memeriksa suara dalam tubuh dan lebih sering digunakan untuk mendengar suara detak jantung, gangguan perut, paru-paru, tekanan darah, dan pernapasan. Alat untuk mendengar dan memeriksa detak jantung kita, teman-teman. Wih, keren. Ayo kita simpan ke keranjang. Wow, keranjangnya belum ada, teman-teman. Di mana ya keranjangnya? Wih, rupanya ada di sini. Ayo kita ambil, teman-teman. Wih, kita kumpulkan semua di keranjang. Kita lanjut berburu harta karunnya teman-teman. Wow, ayo kita gali teman-teman. Wadidaw, kita sudah melihat sesuatu teman-teman. Wih, ayo kita gali. Wow, keren. Ada masker medis. Untuk melindungi mulut dan hidung teman-teman dari virus yang sangat berbahaya. Wow, keren. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya teman-teman. Widih-widih, wadidaw, kita sudah melihat sesuatu. Ayo kita gali teman-teman. Widih-widih, ada gunting perban. Kita membahas gunting. Yang pertama, gunting perban yang berujung sudut dengan ujung yang tumpul, digunakan untuk memotong perban. Wow, digunakan untuk memotong perban teman-teman. Mantul, sangat bermanfaat. Ayo teman-teman kita lanjut. Ayo gali, gali. Widih, widih. Kita menemukan sesuatu lagi teman-teman. Wow, lihat. Ada termometer infrared. Untuk mengukur dan mengecek suhu tubuh kita teman-teman. Wow, mantul. Mantap betul. Ayo teman-teman kita lanjut gali, gali. Wadidaw, kita sudah melihat sesuatu. Ayo kita ambil. Widih, widih. Ada kotak P3K. Untuk menyimpan alat dan obat-obatannya Pak Dokter. Wow, sangat lengkap. Oke teman-teman, kita lanjut. Widih, kita langsung mendapatkan hand sanitizer. Untuk membersihkan dan melindungi tangan kita dari kuman dan bakteri. Wow, sangat bermanfaat teman-teman. Widih, widih. Ayo kita mulai mencari harta karun lagi. Gali, gali. Wadidaw, lihat teman-teman, kita sudah menemukan yang berwarna merah. Kita gali semuanya dulu ya. Wow, lihat teman-teman, ada gigi. Wow, harus dijaga dan dirawat selalu ya teman-teman. Mantul. Dan ini ada dua buah alat dokter teman-teman. Alat dokter gigi. Wah, ada sikat giginya juga teman-teman. Untuk menyingkap gigi kita. Mantul. Dan ini ada cermin kecil teman-teman. Wow, untuk memeriksa gigi kita apakah ada yang berlubang atau tidak teman-teman. Mantul-mantul. Dan ini ada pengungkit atau pencungkil. Takutnya ada gigi yang berlubang teman-teman. Mantul-mantul. Keren ya alat-alat dokter gigi kita. Wah, kita simpan semua teman-teman. Wow, kita sudah mendapatkan sesuatu lagi teman-teman. Wih, ada suntikan. Alias jarum suntik. Untuk menyuntik pasien yang sedang sakit teman-teman. Wih, wih, wih. Mantul, keren. Ayo kita berburu harta karun lagi teman-teman. Di gurun pasir. Wow, sangat cantik sekali. Gali. Widih,
Kita sudah mendapatkan beberapa teman-teman. Wadidaw, lihat, ada obat kapsul teman-teman. Wih, untuk mengobati pasien yang sedang sakit. Keren. Wow, dan ini ada baki bengkok. Yang terakhir ada bengkok. Digunakan untuk membuang kasa atau kapas yang sudah tidak digunakan. Untuk menyimpan kasa yang sudah tidak digunakan. Wow, keren. Oke teman-teman, widih, sudah terlihat teman-teman. Wow, 1, 2, ada vaksin virus. Untuk melindungi tubuh kita dari serangan virus yang sangat berbahaya teman-teman. Wow, sangat bermanfaat. Dan ini ada obat tablet. Diminum pasien yang sedang sakit ya teman-teman. Wih, mantul, keren. Ayo teman-teman, kita mulai menggali lagi. Wow, kita sudah mendapatkan palu refleks. Untuk memeriksa kemampuan refleksi bagian tubuh seperti lutut. Untuk mengecek refleks tubuh kita teman-teman. Wow, keren ya. Oke, kita lanjut berburu harta karunnya. Wadidaw, kita sudah menemukan mikroskop teman-teman. Untuk melihat kuman atau bakteri yang sangat kecil ya. Wow, canggih sekali alat ini. Keren teman-teman. Oke, kita lanjut huntingnya. Berburu harta karun di gurun pasir teman-teman. Widih. Kita mendapatkan kacamatanya Bu Suster. Melindungi mata dari radiasi komputer ya teman-teman. Wow, keren sekali. Ayo kita lanjut. Widih, kita langsung mendapatkan 3 buah alat dokter teman-teman. Wih, ada gunting capit. Korentang, untuk mengambil alat di bak instrumen. Alias korentang, mantul teman-teman. Kita kumpulkan semua di sini. Wih, dan ini ada termometer ketiak. Untuk mengukur suhu tubuh kita juga ya teman-teman. Mantul, keren. Dan ini ada pinset sirugris. Pinset sirugris, jika ujungnya mempunyai gigi, digunakan untuk menjepit jaringan yang lebih kuat seperti otot, selaput otot, dan lain-lain. Untuk mengambil atau menjepit sesuatu teman-teman. Wow. Oke teman-teman, kita lanjut huntingnya. Wah, kita masih mendapatkan sesuatu lagi teman-teman. Widih. Wadidaw, ada lampu sorotnya Pak Dokter. Digunakan pada saat operasi teman-teman. Wow, sangat keren. Ayo teman-teman, jangan sampai ada yang tertinggal. Wow, gali. Wih, sepertinya sudah habis teman-teman. Oke deh, terima kasih sudah membantu. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe.